Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu membunuh terencana. Pembunuhan terencana. Jadi ada kriteria pembunuhan. Satu, pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana ini meskipun alat digunakan kecil-kecil, Pak. Sekarang kan bunuh itu kan tidak perlu besar kan? Meskipun cuma digunakan jarum, tapi jarum itu mematikan. Karena dia sudah dimasukkan bisa ke dalamnya atau racun. Sehingga begitu masuk ke daging orang, dia akan menjalar seluruh tubuh, mati dalam sekian detik atau sekian menit. Sehingga jangan bayangkan alat membunuh itu semuanya hanya pisau, hanya galah, hanya panah, hanya parang. Tidak, bisa saja apapun yang tujuannya adalah untuk membunuh. Jadi unsurnya semua alat untuk membunuh. Kemudian ditujukan pemakainya untuk membunuh. Untuk membunuh, lalu mati oleh itu, mati oleh alat pembunuh. Jadi semua alat untuk membunuh, ditujukan untuk membunuh, mati gara-gara alat tadi. Maka ini pembunuhan terencana. Di kita apalagi unsurnya kira-kira Pak, yang pembunuhan terencana? PZ. Apalagi biasanya unsurnya untuk pembunuhan terencana ini? Apa Pak? Oh, dendam. Berarti ada keinginan untuk membunuh. Ini hal-hal yang kasat matanya. Semua alat untuk membunuh ditujukan pengguna pemakaiannya untuk membunuh dan mati gara-gara itu. Ini yang fisiknya. Kalau dendam di dalam hatinya kita tak bisa membaca. Kita tak tahu orang dendam atau tidak. Boleh jadi dia tak dendam Pak, cuma tersinggung. Ya kan? Orang sekarang kan tersinggung pun kadang-kadang dia membunuh. Sakit hati dia. Atau bukan tersinggung sakit hati Pak, cemburu. Lebih kurang gitu Pak. Ini entah sampai kapan ceritanya, entah sampai berapa jilid nih. Kan lari-lari ceritanya itu. Nah, tapi intinya terencana. Pembunuhan berencana. Maka digunakan alat untuk membunuh, kemudian dengan alat itu terbunuh dan mati gara-gara. Tujuan alat itu digunakan untuk membunuh dan mati gara-gara alat itu. Maka ini pembunuhan terencana. Konsekuensinya apa? Orang seperti ini konsekuensinya adalah dia mesti diterapkan qisas. Nih, diterapkan qisas. Kemudian kalau dimaafkan oleh keluarganya bayar diat. Diat itu kalau bahasa kita uang damai. Ada keluarga bayar uang damai, tidak laksanakan hukum bunuh. Apalagi istilah selain uang damai Pak? Cukup kalau uang damai dipahami ya. Uang damai yang dibayarkan pada keluarga korban. Atau santunan dari pembunuh kepada keluarga yang terbunuh. Jadi dalam Islam tak ada nyawa itu yang gratis. Kalau tak qisas, diat. Harus membayar. Membayar ini mahal, tak sedikit. Kita tengok di sini. Ini katanya wajibat diyatun mughallazah ala fi malil qatil. Berapa diat itu? 1000 dinar. Atau 12.000 dirham. Dinar ini Pak kalau dibuatkan emas sekarang 45 gram satu dinarnya. 4 kilo. Seperempat emasnya. Berapa uang itu kalau 4 kilo seperempat itu? 4 miliar. Yakin Pak? 4 miliar. Kira-kira kalau orang uang damainya dituntut 4 miliar, berani tidak orang bunuh-bunuh lagi? Jadi dalam Islam berat. Kalau damai, nih, bayar 1.000 dinar atau 12.000 dirham. 1 dinar itu 4,25 gram. 4 kilo lebih, 4,25 kilo emas. Maka tak ringan konsekuensi membunuh itu dalam Islam. Sehingga ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, jangankan membunuh, membuat orang takut gara-gara kita, sehingga dia mungkin kita bercanda tapi dia merasa serius dan takut. Itulah Islam nggak boleh, apalagi sampai membunuh. Membunuh konsekuensinya berat. Maka oleh karena itu orang Islam kalau dia paham dengan ajaran Islam, dia tak akan mudah membunuh orang lain. Sehingga bila orang paham ajaran Islam seperti ini, tak akan mudah menuduhkan Islam punya ajaran terorisme. Ini berat. Orang kaya pun berpikir untuk bunuh kalau begini nih. Konsekuensinya dia dibunuh atau bayar uang damai. Damainya berapa? 4 miliar kalau kata beliau tadi. Ini berat. Makanya qisas atau uang damai. Uang damai ini bukan hanya sekedar 10.000 dinar, tapi dibayarkan tunai. Sudah itu uang pribadi dia. Dari mana dapat uang pribadi sebanyak itu? Berapa tahun bekerja kalau sekedar makan upah? Jangan-jangan sepanjang hidup sekedar makan upah, 1 miliar pun payah terkumpul. Kecuali dia tak makan, tak minum, dikumpulnya uang terus. Tak pernah keluar uang dia, hanya uang masuk saja. Uang pribadi, tunai, diat, besar. Paham Bapak Ibu? Jadi begitu hukum Islam dalam masalah nyawa. Tak ringan. Apalagi kalau sengaja membunuh 1 diskotik, 1 hotel. Itu pasti bukan ajaran Islam. Dan yang dibunuh tadi bukan orang yang apakah kafir harbi atau orang yang berbuat kriminal yang patut untuk dibunuh lagi. Cuma sekedar menganggap orang itu kafir, merusak negeri kita, merusak kebudayaan kita, cuma sekedar itu. Atau memberikan semacam bagaimana orang lain shock terapi gara-gara itu. Bukan nyawa yang menjadi shock terapi itu. Maka Bapak Ibu berat. Bayangkan 1 orang ini coba terbunuh 100 orang. Kayak stadion di Malang itu berapa? Yang jelas 150 lebih. Kanjuruhan itu. Itu banyak yang terbunuh. Kalau ada yang bunuh dengan sengaja, sekuensinya begini dalam Islam. Kita tidak mengkaji hukum positif ya, tapi fikih Islam sekarang. Dalam fikih Islam begini.